Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah setia pada channel saya. Saat ini saya akan memijat seorang wanita di bagian perut. Mari kita lanjut untuk memijatnya. Oke, kita mulai pemijatan. Terima kasih sudah setia pada channel saya dan semoga video-video saya bermanfaat. Dan channel ini adalah tata cara pemijatan atau kerokan tradisional yang bertujuan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan bukan untuk hal-hal yang bersifat lainnya. Kali ini saya memijat seorang wanita di bagian perut. Area apa aja? Labung. Labung. Setelah hari malam aku sedang Mbak Vita datang. Macam kan aku tinggal ngajar tu. Mulai ngajar langsung jalan tu lah. Kau dulu mulai telefon Mbak Vita. Tapi akhirnya Mbak Vita nak? Burung Mbak Vita, Mbak Vita ya. Kini lah Senin dia yang mulai ngajar akhirnya jam dia. Kini pada nampak yang luar kan betul. Cepat ambil print. Betul tak bisa ambil print lagi ni. Mungkin kare, kare ngeprint. Mbak nak print kadar apa gitu ya? Oke, kita akan mulai untuk kerokan. Selain pemijatan, saya juga menyertai dengan kerokan. Karena kerokan ini sudah dipercaya oleh orang-orang zaman dahulu. Jika dengan kerokan, badan akan sehat kembali dan bugar kembali. Jika ada kerokan, masuk angin yang dalam perut akan keluar melalui buang angin ya. Sakit banget. Sakit kerjanya. Kurang pacu
kurang tajam. Tajam sake. Nah, itulah tadi pemijatan di bagian perut. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.